Ya beli ya. Sama satu lagi beli. Siap. Aku ada ngeliat di garasi itu jet ski. Aku pengen cobain. Kalau jet ski ya balik lagi kalau ngomong dulu kan emang dari orang tua. Kalau sekarang lebih ke mungkin besok kalau bisik-bisik sekarang dia mainnya di laut. Makanya saya juga mungkin lihat bis malam saya kan di kepes belakang, kalau kepes tuh di bawah mesin kan sekarang ada banyak model gitu, ada tulisan. Benar? Dia sekarang mainnya di laut, Mbak, sampai lupa kalau dia punya bis. Oh. Iya kan? Dia kan juga awalnya kan pencetus bis. Iya, benar. Sampai mobil saya kasih tulisan lupa daratan, itu nyindir dia tuh. Oh. Karena udah mainnya di laut, jadi lupa daratan. Lupa daratan, saya tulisin aja lupa daratan tuh. Tadi aku sempat sekilas ketemu Pak Tude sih. Langsung aku targetin janjian ya, besok aku mau cobain lo jet ski. Kalau ngobrol sama Pak Tude mungkin jangan usah lama-lama, 2 menit cukup. Oh gitu? Kenapa? Gak banyak ngomong. Gak apa-apa, yang penting besok aku udah janjian. Siap. Jadi paling gak besok aku juga dapat sedikit di... sama sambil info. Ngecek, oh iya dong, oh, aku kan hobi juga aja sih. Mantap. Ikut gak beli besok? Astagfirullah. Hai guys, seperti janji aku yang nge-vlog tadi malam, aku akhirnya datengin Pak Tude. Nih lagi persiapan Pak Tudenya. Pak Tude, thank you ya. Aku udah dikasih kesempatan buat jet ski. Mantap. Mantap. Jadi Pak Tude ini selain owner dari Purnayasa, dia juga owner dari pariwisata Bali jet ski. Bener nggak Pak? Siap. Ada di mana nih lokasinya? Di Kuta. Di Kuta sebelah? Sebelah airport. Namanya Jet Ski Safari Kuta Bali. Jet Ski Safari Kuta Bali. Ya, tuh. Follow IG-nya ya. Nanti aku taruh Instagramnya sama kontaknya di sini ya di YouTube. Jadi buat kalian yang mau order, emang gue online shop, mau ini mau ke Bali, terus mau main jet ski, mau ya macam-macam main air, water sport, kalian bisa langsung Instagramnya aku taruh di bawah ini, WhatsAppnya juga aku taruh di bawah ini, langsung aja di kontak, oke? Okay? Let's go! Aku udah nggak sabar guys. Budian, Budian yang cantik, jelita, halo ganteng. Ini mbok siapa ini? Angga. Siapa? Angga. Oh, saudara? Atau? Yang di jet ski. Oh, yang ngurusin jet ski. Udah berapa lama mbok? Aku manggilnya mbok, mbak apa siapa? Apa ge? Mbak aja. Mbak ya? Udah berapa lama? Ngurusinnya. Dari start buka. Hah? Dari buka. Dari buka berarti tahun berapa tuh? Tahun lalu ya bukanya. Tahun lalu kayaknya. Oh, setahun ya. Persis sama Akap ya. Akap Akap kan juga setahun. Oh, jadi langsung satu tahun itu kira ini enggak kan masa pandemi. Gimana resiko suka dukanya? Sempat ada yang patah sih stangnya karena enggak pernah dipakai ya. Oke. Heeh. Satu tapi. Sempat ya sampai kayak gitu ya. Tapi sekarang udah lumayan enggak? Iya, udah mulai bangkit lagi ya. Alias Bali bangkit. Oke, Mbak, aku thank you ya. Aku mau coba ini sekarang. So, Pak Tude. Halo. Oh. Terima kasih banyak, aku dapat diskonnya gede banget nih. Jadi aku tahu jet ski ini selain Pak Tude dari owner Purnayasa, aku juga dikabarin sama Mas Rian. Kalau kamu juga bergerak di bidang jet ski sudah satu tahun. Iya betul. Benar. Mulai kok berani? Pandemi kan satu tahun. Terus open? Mau apa lagi kan? Terus sudah nggak jalan. Jadi harus usaha ya. Apapun itu ya. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah jalan kan? Maksudnya jalan. Ada yang nyewa juga kan? Ada. Ntar juga abis ini ada trip lagi, Pak. Wih, mantep. Let's go, siap? Okay, so guys, I'm ready. Kebalang sana, ada di situ. Oh yeah. Tadi dari lemari tuh. Dari sini one line dulu ya. Iya. Di belakang aku dulu. Oke. Okay. So guys, aku bakalan bawa Sidu. Sidu berapa nih? GTI. Oh ya. Natap.
Hati-hati. Balik sekarang ya. Matu deh! Let's go! Kita gak bisa kenceng-kenceng soalnya pegang handphone.
alhamdulillah. Astungkara. Mantap banget, aku sampai ini udah lama banget aku nggak jet ski kan. Terakhir di Phuket waktu itu. Nah, sekarang aku nanya nih, beli ada paket apa aja sih? Kalau paket kita di dari sini ya, dari kita berangkatnya ke paket 1 jam itu Kuta Jimbaran. Ada Kuta Uluwatu juga ada. Oke. Okay. Ada juga Kuta paket sunset satu lagi. Paket sunset itu berarti sore. Sore, oke. Okay. Yeah. Sore jam berapa? Beli? Sore sunset kita mulai start dari jam 5. Jam 5 berarti naik jet ski dong? Iya, kita ambil paket yang 2 jam. Oh, mantap. Kalau yang pagi dari start dari jam? Dari jam 8. Jam 8 ya. Udah punya berapa jet ski sih beli? Kita kalau total sih armada jet ski ada banyak sih, ada 20. Oh, serius? Kita terbagi dari dua. Kita ada angkatan dari Kuta dan juga dari Sanur. Oh, jadi dibagi-bagi gitu ya. Oke, nanti untuk paket-paketannya tolong di-share ke aku. Siap. Karena aku banyak teman juga yang demen banget jet ski. Daripada di-Ancol terus kan. Let's go Bali, Lombok. Pokoknya ini Trawangan. Nikmatin laut Bali pokoknya. Wajib. Beli, thank you so much. Maaf ya. Siap. Jadi merepotkan. Makasih diskon gedenya. Guys, ayo Bali, Bali wajib. Yeay, thank you today. Beli today sampai today. Beli. Yeah.